Allah buat bandingnya di dalam Quran ni banyak. Banding tu, banding ni. Semua tu adalah nak jadi berfaedah kepada manusia. Untuk jadi manusia tu pakai alim belaka, pakai reti belaka. Hak Allah banding gotu dengan gani, gotu dengan gani. Goliknya yang saya maksudnya gotu dengan gani, gotu dengan manusia. Ya goliknya lagu tu. Makhluk satu-satu makhluk dengan manusia. Supaya orang yang dapat faedah seperti orang yang dapat hidayah, dapat taufik, mikir sendiri. Utama sekali bagi orang-orang alim, orang yang berilmu. Setiap orang-orang yang berakal belaka, cuma dapat faedah tu dalil tak dalil, menyeluruh ke sebahagian. Itu duduk di setiap orang lah Allah Ta'ala nak bagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين Ayat 43 dan 44 Suratul Ankabut, akhir juzuk yang ke-20. Allah firman di sini, dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan dia kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahaminya. Allah buat bandingnya di dalam Quran ni banyak. Banding tu, banding ni. Semua tu adalah nak jadi berfaedah kepada manusia. Untuk jadi manusia tu pakai alim belaka, pakai reti belaka. Hak Allah banding gotu dengan gani, gotu dengan gani. Goliknya yang saya maksudnya gotu dengan gani, gotu dengan manusia. Ya goliknya lagu tu. Makhluk satu-satu makhluk dengan manusia. Supaya orang yang dapat faedah seperti orang yang dapat hidayah, dapat taufik, mikir sendiri. Utama sekali bagi orang-orang alim, orang yang berilmu. Setiap orang-orang yang berakal belaka, cuma dapat faedah tu dalil tak dalil, menyeluruh ke sebahagian. Itu duduk di setiap orang lah Allah Ta'ala nak bagi. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi 1355. Yakni misal perbandingnya itu dan yang lain-lainnya yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim dikemukakan kepada umat manusia untuk menjelaskan perkara-perkara yang tidak begitu jelas kepada mereka. Seolah katanya supaya anak cicing, hai keracang cat, benda yang tak jelas, jadi jelas. Hanya orang-orang, dalam pada itu, hanya orang-orang yang luas ilmunya yang dapat memahaminya dan mengambil iktibar daripadanya. Inilah faedah orang alim. Orang yang reti banyak ilmu, kadang-kadang baca sikit ya, 2-3 baris ya, tapi dia reti Masya Allah banyak-banyak kara. Tapi orang yang kurang ilmu, kadang-kadang syarah saja, dia tak gambar lagi dengan apa nama lah demonok. Padahal bahasa mudah-mudah ya. Ha, sebab apa? Sebab pentan ilmu dia kurang. Sebab tu ambil daripada ayat ni, kita semua kena jadi orang alim. Alim dalam arti katanya sekadar untuk bawa diri kita
dan kita memahami boleh faham isi yang ada di dalam Quran ajaran agama. Insya-Allah orang yang ada pentan molek cuci bersih, berarti orang itu dia dapat faedah banyak daripada isi-isi yang dibaca di dalam Quran ataupun dia baca tafsir dan sebagainya. Insya-Allah orang itu cerdik. Satu kata-kata riwayat Ibnu Abi Hatim dari Amr bin Murrah, dia katanya, ma marartu bi ayatin min kitabillahi la a'rifuha illa ahzanani li'annani sami'tu Allah ta'ala yaqul wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al'alimun. Ayat ni dah yang saya baca, Amr bin Murrah, ya rakyat katanya, setiap kali aku baca ayat-ayat Quran kitab Allah yang aku tak retinya, maka aku duka cita. Yang mana dah? Bila aku baca Quran ayat tu pan-pan dengan aku tak reti, wasa kecup hati, apa aku tak reti. Padahal dia orang Arab dah ni. Cerak ana. Dia bukan orang luar, bukan katanya tak pandai Arab dah. Orang Arab cerak-cerak. Dia royak lagi, katanya aku duka cita. Sebab tu kita Allah Alam lah, saya nak sebut lagu mana, saya tak pandai agak ni. Jangan pan ayat Quran kalau dia kita tak reti makna dia. Saya selalu duk sebut, katanya Quran ni molek kita baca banyak. Siapa baca Quran sehari-hari boleh sejuk, boleh banyak pada sejuk lagi, alhamdulillah molek. Tapi kita naknya setiap ayat yang kita baca kita reti. Sebab tu kalau boleh bacalah makna dia kata. Baca seayat, saya ayat sejarah sikit, tak ada niat katanya nak word, nak apa ni, nak lebih ke tu, lebih ke ni. Pimpinan Ar-Rahman, saya baca sebuah habis. Baca ayat, baca makna. Baca ayat, baca makna. Sebuah Quran saya baca habis. At-Tafsir Al-Muyassar, saya baca habis. Tafsir dalam bahasa Arab, hak mudah-mudah ya, diterjemuh. Saya baca, saya rekod suara saya. Alhamdulillah. Quran amazing. Yang diterjemuh di Malaysia, saya baca walaupun tak habis, tapi banyak saya baca, hampir-hampir nak habis. Baca dalam bulan Ramadan, baca seayat, terjemuh seayat. Baca seayat, terjemuh seayat. Al-Mukhtasar fi Tafsir, walaupun tak habis saya baca, tapi baca, tengok maknanya so. Wallahi, saya nak ayat katanya, ayat yang saya baca, botak telik, apa ni? Mari sentuh perasaan kita ni. Kita teriak depan Quran. Baca Quran, baca makna dia, teriak bila-bila, sek, tu biar air mata. Minta sama dengan Allah. Ya Allah, bekikanlah hidup aku, jadi patenalah hidup aku dengan Quran, dengan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Sebab itulah perkataan Amr bin Murrah sana, ya rakyat katanya, setiap kali aku baca Quran, tapi aku tak reti ayat tu, menduka citakan aku. Sebab apa aku tak reti ayat ni? Sebab apa aku tak faham? Ni lah anak koci, mula-mula sekali kita nak rakyat katanya, sebab apa umat tepat kita tak pandai nak sebut. Sebab apa boleh umat tepat kita tak reti? Kau nak kata tak reti takut kasar, tak faham Quran lah kecik mudah-mudah. Apa boleh umat tempat kita tak faham Quran? Uca yang pertama sekali, baca saja Quran tapi tak tahu makna. Kalau nak tahu makna tu cerak ni, dia kena ngaji bahasa Arab. Dengar apa faham selalu. Hak tu alhamdulillah, orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia bahasa Arab yang boleh dia faham. Tapi nak lebih pada tu lagi, marilah kita pakat-pakat rekod dah. Dalam hidup kita semua, tiap-tiap orang ni,
wujadi kei pan ayat-ayat Quran, walaupun siapa pandai bahasa apa sekalipun, pandai bahasa Arab baca bahasa Arab, pandai bahasa Melayu baca bahasa Melayu, pandai bahasa Sier baca bahasa Sier, tapi hodoknya tak baca, hod tak kena tak baca. Apa boleh tak baca? Ha ni wallahu alam lah, boleh jadi setengah-setengah orang ayat rakyat katanya. Ini kita pergi di segi bahasa pula. Setengah-setengah orang ayat rakyat katanya kita orang Melayu dah, tapi baca bahasa Melayu tak faham. Terah kita mari ambil Quran boleh dua butir, ambil bahasa Sier so, bahasa Melayu so. Mari tengok, kalau tak faham bahasa Melayu, tengok bahasa Sier. Boleh jadi orang Melayu kita lah ni lebih banyak faham bahasa Sier daripada bahasa Melayu. Ni saya kecek ni, tak ada nak take di segi bahasa Melayu dah. Sebab kita yakin katanya bahasa Melayu persurat telah ni makin hari makin kurang dah orang Melayu kita baca bahasa Jawi. Sebab kita sedap bahasa Sier. Orang Melayu semua faham bahasa Sier, tapi orang kecek bahasa Sier tak faham bahasa Melayu. Kecuali sikitlah. Beberapa orang hok yang reti sungguh. Dia lidah Sier tapi yang reti Melayu. Hok ni boleh katakan sutyot, manusia yang Allah Ta'ala beri kepada dia boleh faham beberapa bahasa, apatah lagi boleh faham bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa tu, bahasa ni, bahasa ni, banyak-banyak bahasa. Alhamdulillah, orang tu orang luar. Tapi marilah kita pakat-pakat faham Quran. Menjadi kita boleh royak kepada diri kita, oh aku seumur hidup aku biasa baca dah makna Quran. Saya masa saya duduk ngaji dulu dah, ngaji sanawi dulu, ngapa surah tu surah ni, alhamdulillah setiap ayat yang kita baca saya baca juga Quran hok diterjemuh ke bahasa Indonesia tu, Al-Quran dan terjemahannya, alhamdulillah hampir-hampir habis. Sebab kita semua tiap-tiap ayat yang kita baca, kita baca makna dia, baca ayat baca makna dia, oh Tuhan nak lagu ni, oh lagu ni maksud dia. Tapi hok Indonesia hok warna merah tu dia panok sikit kalau kita nak banding dengan pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ni maknanya arti serta dengan tafsir sikit-sikit dia ada dalam tu dah. Lepas bila kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir dan tafsir lain-lain lagi, hampir-hampir maknanya saya lah, saya berasa katanya mada dengan orang yang tidak ada pentan ilmu Quran nak pergi pahit tu, kalau dah baca-baca-baca-baca saya rasa mada dengan sebab dia muafakoh dengan banyak-banyak tafsir yang dia terjemuh ke bahasa Melayu. Alhamdulillah, Allah yarham Syekh Abdullah Muhammad Basmih yang terjemuh Al-Quranul Karim pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran sebuah lama dia guna masa nak boleh sudah sebuah Quran. Sedangkan di taning kita, kita tak biasa tengok lagi orang Melayu, tok-tok guru kita yang kita hormati semua, tok-tok guru tak ada lagi orang terjemuh sebuah Quran cukup lengkap. Hak adanya sekurah-sekurah ulama-ulama zaman-zaman dulu pun yang alim-alim, tak ada lagi kita tengok katanya dia terjemuh Quran sudah sebuah. Tapi kitab-kitab banyak, kitab tu kitab ni alhamdulillah. Maka marilah zaman-zaman sekarang ni kita kena fun semula, kena bangun semula katanya ada ke tak terjemuh Al-Quran dan tafsir Al-Quran di tempat kita yang cukup lengkap. Kalau lah di Malaysia, Indonesia memang banyak yang orang terjemuh Quran waktu apa ni tafsir-tafsir ataupun diterjemuh daripada bahasa Arab dan sebagainya. Saya tunjuk sikit kepada kita. Ni tafsir tafsir Hak Hamka, tafsir Al-Azhar. Alhamdulillah orang hadiah bagi saya. Saya dah baca tengok masya-Allah. Ni nak ayat katanya Hamka tulis dalam gub. Tulis dalam gub. Mula daripada suratul Fatihah sapa akhir. Hamka terima kasih. Terima kasih lagu mana? Sungguh katanya orang igak dia bubuh dalam gub. Siapa nak duduk dalam gub? Tapi apabila dia tulis sudah, alhamdulillah dia terima kasih. Mujurnya saya boleh duduk dalam gub, boleh sudah tafsir. Kalau duduk-duduk luar boleh jadi banyak kegiatan tu, kena percum, kena pergi situ, kena pergi sini, waktu-waktu ni mengajar menulis. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala takdir dia duduk dalam gub boleh menulis sudah tafsir Quran. Alhamdulillah. Sebab tu nak wis semangat ni, saya royak ni semua ni nak wis semangat kepada kita semua
Nak jadi kita pakak bangung dengan Quran. Pakak reti umat Islam yang kecek bahasa Melayu reti Quran, bukan reti betul tajwid. Lama kita duk betul tajwid, ngaduk baca Fatihah at-tahiyah, Fatihah at-tahiyah. Saya dah ingat ni masa budak-budak saya dah. Orang-orang hendak mengajar Quran ya katakan padah dah kita baca ayat lazim, baca Fatihah, baca at-tahiyah, padah. Jadi sekadar tu ya. Kita duk ingat siapa kau duk dalam kuam songcam kita katanya mada-mada tak apalah. Tak ada kena baca Quran sebuah pun tak apa. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang ni kita kena funfu semula. Kena we bakit, kena we jadi bangun semula. Umat Islam kita ni kena we jadi maju dengan Quran. Allah Taala apa ayat akhir dalam juzuk yang ke-20. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmah. Allah ni bukan tinggi dah ayat, tapi merangkumi, meliputi semua. Tuhan raya katanya dia buat langit, buat bumi dan semua ada-ada. Maknanya kelongcong masuk semua. Bita, matahari, bulan, langit, bumi, bukit, air, semua tuan. Masya Allah, molek. Nak wih hadiah kepada siapa tu? Nak wih hadiah kepada manusia. Dia buat semua lah, tiap-tiap kara. So, pada waktu tu manusia tak ada. Tapi Allah Ta'ala buat, Alhamdulillah, buat manusia sebagai makhluk hak sutai sekali, hah, menduduk atas dunia. Iaitunya Adam dengan Hawa. Penuh dengan hikmah. Hikmah makna apa? Witiak panjang. Ikutlah nak terjemuh apa? Singrin lap kau ikut apa? Tapi nak ayat katanya, Allah buat adalah untuk pedoh kepada manusia duduk di atas muka dunia. Mu jadilah orang berjuruh, jadilah orang molek, jadilah hamba Allah yang apa nok kepada kebenaran, kebaikan. Jangan nak guna sifat-sifat yang terkeji. Nah, deki, tak puas hati, menipu, kelong, khianat, redah hukum Tuhan. Jangan. Mu jadilah orang berjuruh, jadi orang molek. Sebab tu Allah Taala buat semua ni banyak yang kita tak tahu. Kita tahu hanya sikit. Sebab tu kena Allah Taala royak, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu diberi hanya sikit ilmu. Apa tu? Ilmu hak lebih lagi, hak banyak lagi, tak tahu berapa juta kali ganda duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Hak manusia kaji walaupun sebijak-bijak manusia di atas muka bumi ni kaji gotu, kaji goni, wak wicai, korek gotu, korek gani, semua tu sikit belaka. Sikit. Hanilah bila kita tengok kepada ayat ni, Tuhan pun kata, "Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin." Iaitu apa? Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah, sebab tu orang yang beriman, orang yang dalam paham dia, dia reti, dia paham tu. Masya Allah. Cik katanya orang tu orang geliga tu. Bukan saja yang berimej, semaya, puasa, keluar zakat, mengucap dua kelimah syahadah saja, tapi isi yang ada di dalam hati dia, otak dia ni, seolah-olah katanya bila dia dengar ayat-ayat Quran, dengar ajaran-ajaran agama ataupun ilmu-ilmu yang diajar kepada dia, khulwah, khulwah cara dia faham, cara dia mikir. Itulah lebih kurang dah. Ayat dua ayat akhir di dalam juzuk yang ke-20. Patut insya-Allah hari Sabtu ni kita masuk juzuk yang ke-21. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Allah royak katanya, "Hei Muhammad, mung bacalah wahyu yang diberikan kepada mu, iaitu nya kitab." Iaitu nya Quran. Pada zaman itu tak ada lagi Quran hak ditulis. Tapi Nabi baca mulut. Baca, sahabat Nabi pun baca mulut. Baca, ingat belaka. Ulama-ulama pada zaman dahulu, orang-orang kurun satu sampai tiga ni boleh katakan banyak orang ingat Quran. Tapi bawa mari belakang, cuba kita gambar zaman kita hari ni. Masya Allah, walaupun atas muka dunia duk ada lagi orang duk ngapa Quran, tapi ngapa-ngapa gitu. Minta maaf ni, saya tak ada kata kepada siapa. Ngapa we ingat supaya burung tiung
ngapa tapi hidup cara hidup tak tahu. Supaya dengan Quran kedok tahu. Akidah supaya dengan Quran kedok hidup ngapa. Ha begitulah. Nah, kalau dah kecek ya kau panjang tapi nak ayat katanya inilah dua ayat akhir kita boleh ambil iktibar dan marilah kita patenah hidup kita dengan Al-Quranul Karim dan ajaran agama. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.